lewat sini kan ya? Iya, nggak boleh lewat situ. Uma pilih wali-wali. Mungkin kita harus pulanglah ke kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di Beda Tipis Channel. Apa kabar sahabat semua? Kami doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kemudahan rezeki bagi sahabat-sahabat kami yang lagi sakit, diberikan oleh Allah kesembuhan dan diangkat penyakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabat semua, di kesempatan ini kita akan membersihkan dulu yang semak-semak di padi kita, karena padi kita alhamdulillah sudah berumur sekitar 20 hari. Lebih kurang 20 hari lah sahabat semua. Alhamdulillah pertumbuhannya sangat subur walaupun belum pernah kita kasih pupuk. Jadi insyaallah atau rencananya kita kasih pupuk nanti sekitar umur 23 hari atau 25 hari lah. Oke sahabat semua, ikuti terus keseruan kami di Beda Tipis. Mantap. Alhamdulillah sahabat semua, beginilah perkembangan padi kita. Ini baru berumur 20 hari sahabat. Ancak sudah di siang. Alhamdulillah lumayan subur walaupun belum pernah kita kasih pupuk sahabat semua. Nah, rencananya umur 23 hari nanti akan kita kasih pupuk. Insya Allah biar lebih subur sahabat semua. Nah, inilah seluruh kacang panjang kita yang masih terbengkalai sahabat. Ini harus secepat mungkin kita kerjakan dikarenakan kacang panjang kita udah tumbuh. Ini udah berumur 1 minggu sahabat semua. Alhamdulillah tumbuhnya pun merata. Ini pitola kita alhamdulillah subur juga. Mungkin gak lama lagi ini akan mulai berbunga. Ini udah berumur sekitar 1 bulan. Ini dia mentimun kita. Alhamdulillah sahabat semua sudah berbuah. Ini paling 3 hari atau 4 hari ke depan ini udah bisa kita ambil. Kalau untuk dimakan sahabat semua. Nah, ini juga ada buahnya sahabat semua. Bunganya lumayan lebat. Ini baru 1 kali pemupukan dan 1 kali penyemprotan sahabat semua. Nah, jadi sebaiknya di saat dia mulai berbuah seperti ini harus kita kasih pemupukan. Ini lumayan lebat sahabat semua buahnya. Alhamdulillah. Itu di sana juga. Syukur alhamdulillah sahabat semua. Kita akan makan mentimun nanti ini. Nah, selebihnya kita jual. Gak habis lah kalau dimakan. Itu sebelah sana. Sana banyak juga kan? Banyak juga. Alhamdulillah sahabat. Tapi belum ada. Iya, bunganya lumayan lebat. Alhamdulillah. Jadi ini secepatnya harus kita kasih pemupukan. Kalau tidak nanti buahnya akan banyak yang bengkok. Juga mentimun kita yang dekat pagar ini yang di halaman pondok alhamdulillah sudah berbunga juga, sudah berbuah. Syukur alhamdulillah sahabat semua. Cabe kita juga alhamdulillah sudah berbuah. Kacang panjang kita alhamdulillah sudah tumbuh juga. Oke
Alhamdulillah sahabat semua, ini terong kita udah bisa kita panen. Nih Mak Neipa mau panen terong dulu. Udah nggak sabar mau mulai terong. Iya, ini kalau nggak salah ini terong butet, ini bukan terong tunjuk. Iya, seperti iya ini. Terong butet. Ini terong butet ini. Ini bukan yang kita tanam sahabat semua. Di waktu kita menaburkan benih dari sawi kita sama bayam, ternyata ada tercampur di situ bibit dari atau benih dari terong ini. Nah, ini dia. Oh, besar sahabat semua terong butetnya. Alhamdulillah. Ini di sini juga ada. Iya, ya. Ini menipu di bawah. Alhamdulillah kita sudah bisa panen terong. Terong butet. Terong butet ya. Terong buyung tak ada? Enggak ada, ucoknya yang ada. Terong ucok. Bukan yang terong ucok, ucoknya aja. Kita lihat. Iya. Kita cari dulu ya. Ada juga. Ada. Alhamdulillah sahabat semua. Iya, alhamdulillah. Itu dia. Daunnya ini yang lebar-lebar ya. Lebar-lebar. Rezeki itu tak pernah salah alamat sahabat semua. Yang salah alamat itu bapaknya si Rezeki enggak nanya-nanya jalan. Oke sahabat semua, kita lanjut ke pondok dulu. Jadi hari ini kita adakan pemupukan di mentimun kita. Karena sudah berbunga dan mengeluarkan buah, kita lakukan dengan pemupukan serak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Musim hujan atau musim panas kita pupuk dengan cara penugalan. Kita tugal, kita buat dulu lubang tugal baru kita pupukan. Karena ini musim hujan, kita adakan pupukan serak seperti ini aja sahabat semua.
Alhamdulillah telah selesai. Pupuk yang kita gunakan tadi adalah NPK. Dan ini Elis memberikan pupuk 2 biji atau 3 biji ke cabai yang kita pindahkan. Kan ada anak-anak cabai yang kita pindahkan, yang kita geser. Nah, kita kasih juga pupuk sawit semua. Cuma jangan banyak. Alhamdulillah sahabat semua, inilah yang akan kita masak hari ini. Nah, ini tadi terong yang kita ambil dari kebun kita sendiri yang kita petik tadi, bersama jengkol. Jengkol tumbuh ini semua, tapi nggak ikut batangnya. Di sini namanya jobang joyang sahabat. Ini seperti ini. Ini akan kita gulai nanti, biar kita mukbang bersama Mak Naifa. Cabai mahal. Nah, ini jadi kita nggak boleh banyak-banyak makan cabai. Nah, ini udah dikasih sama Mak Naifa bawang. Langsung saja nanti jatuhkan ini. Bukan, kita perlu ya, sudah dipotong. Panaskan dulu santannya. Oh, panaskan dulu santannya. Ini kita potong-potong seperti ini saja, sahabat. Alhamdulillah gulai kita sudah masak. Ini Elis lagi mau bakar ikan ini, asin. Macu aji sahabat. Ini macu. Macau. Macu kalau sini. Ada juga laut yang. Oh, sebenarnya ada tamban. Ini enak ini sahabat semua. Mendigo air liur kita. Lihatnya aja baru. Alhamdulillah sudah masak sahabat semua. Waduh. Ternyata panas. Ini dia sahabat. Kita lanjut makan dulu. Kita lapar. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Oke, ini ikan asinnya kita bungkus karena musim penghujan ini lumayan banyak lalat nampaknya sahabat. Apalagi kalau di sini waktu musim panen panen ayam. Ayam apa itu? Ayam potong. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan kita. Enak jengkolnya. Enak, alhamdulillah ya, enak. Iya, enak. Kita coba. Memang enak gulai terung pakai jebok jobang. Thank you.
Ini mungkin karena bakar ikan asin ini, ha? Iya. Kayaknya banyak datang kan? Alhamdulillah sahabat semua, kenyang. Sahabat semua, kita lanjutkan dulu pekerjaan kita yang masih terbengkalai. Ini nampaknya lama ngerjakannya, terlampau banyak pekerjaan kita. Melihat pemandangan yang indah, kata Naifah. Wuih, memandik pasar. Mungkin juga. Kilap lagi ini, Pak. Nampaknya gelap. Lagi ngapain ya Naifah? Memantau. Ini adik ini mau nengok-nengok apa? Katanya mau nengok timun. Beginilah. Udah banyak besar. Besok udah bisa dipanen. Paling lama 2 hari lagi lah. Menunggu ya 2 hari lagi. Sedangkan 1 bulan kita. Di bawah. Masa air panas. Ya ngopi dulu sebelum pulang. Nah ngopi bentar dulu lah. Nah, karena kan kita tadi dah makan, orang ini belum. Nah, jadi ngopi dulu.
Nah, baru kita pulang. Aduh, panas. Awas, awas. Awas habis. Awas. Eh, anak-anak enggak boleh main HP. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ban kopi. Kopi arek. Iyalah, kopi arek. Nah, ngopi dulu. Ih, kacau tadi dulunya. Eh, cuci piring tadi. So lapang pati kelana. Minum saut semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pahit manis sesuai selera. Kopi hitam. Tuh, bro. Nah. Arek kopi. Arek kopi. Alhamdulillahirabbil alamin. Mantap, sahabat. Alah, ada yang bilang kalau minum atau makan itu dibukalah topinya. Ini dia. Ah. Gak boleh lewat sini kan ya? Iya, gak boleh lewat situ. Kurang panjang talinya. Nanti patah. Dek, sini dek. Ayah, dedek banyak danubi dedek. Banyak danubi dedek. Abang apes-apesnya tadi dikit. Tuh, mentimun kita udah banyak buahnya, nak. Mau nanti mentimun? Mau. Iyalah. Ya, iya ya, yang tempe di dalam apes kakak itu. Iya. Yang di peciba itu. Iya. Udah lama dedek gak makan timun, kan? Iya. Gak ke kebun udah lama juga? Mm-mm. Udah lama gak ke kebunnya? Iya. Nah, enak di kampung? Enggak. Enggak. Enggak suka pare. Anak pahit. Pahit. Kalau pahit itu namanya belum bisa makan pahit, tapi katanya manis. Rasanya manis. Tapi anak kata enggak boleh makan pahit. Uma pilih wali pahit payah. Oke sahabat semua, sekarang kita arahkan pemupukan dulu pada tanaman kacang panjang kita, itu dengan pupuk cor. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Ada air minum itu. Ini bukan air minum. Mata ibu pukul. Iya. Ini bersama ini habis. Nih, adik datang lagi nih karena katanya kan ada urusan sekolah, urusan PPG.
apa namanya, tapi yang akan mengerjakan saya untuk apa tadi? Pengeditan video. Pengeditan video? Iya, video pembelajaran. Oh, video pembelajaran. Jadi yang akan mengedit saya. Si Naipa tadi ikut mereka. Ini dia, di Naipa ada sampai tadi. Kan Naipa kan ada di kampung, nggak ikut tadi. Mungkin kita harus pulanglah ke kampung untuk kali ini, karena ini urusannya lambat. Ini video yang akan diedit, video PPG, Pendidikan Profesi Guru namanya kalau di sini. Jadi video ini berapa jam? 3 jam? 2 jam. Ah, video ini akan kita edit. Nah, jadi mungkin nanti di rumah saja akan kita edit. Ini untuk apa? Untuk apa? Apa persyaratan kelulusan PPG? Oh, persyaratan kelulusan Pendidikan Profesi Guru, sahabat semua. Jadi mungkin beda-beda profesi kita. Jadi kita profesi kita edit mengedit, kreator, yang ini cuma jadi cikgu, jadi guru lah kan. Jadi dia minta tolong, adik ini minta tolong kepada kita itu jauh-jauh dari sana, dari Sumpah Empat datang. Ini udah nyampe lagi kebun. Jadi sahabat semua, mungkin ke kampung dulu untuk mengerjakan pekerjaan adik kita ini. Tadi kita udah makan, nggak mungkin kita masak lagi. Oke, sahabat semua, kita lanjut pulang dulu. Sampai jumpa besok hari atau next video, sahabat.